Lionel Messi kembali menunjukkan sihirnya di lapangan saat Inter Miami menghadapi New England Revolution di lanjutan Liga MLS Wilayah Timur. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 6-2 untuk kemenangan Inter Miami. We know that in America, you are judged by winning the playoffs. You're judged. Messi yang baru masuk di babak kedua berhasil mencetak hat-trick dan membawa timnya unggul dengan gaya yang luar biasa. Kehadiran Messi benar-benar mengubah dinamika permainan yang awalnya tampak tak menguntungkan bagi tim besutan Tata Martino. Perandingan dimulai dengan kejutan cepat ketika Luca Langoni dari New England berhasil mencetak gol pada menit kedua, membuat Inter Miami tertinggal sejak awal. Gol cepat ini menggarisbawahi kelemahan pertahanan Inter Miami yang memang kerap disorot karena kerentangannya di laga-laga sebelumnya. Tak berhenti di situ, New England kembali memperlebar jarak dengan gol dari Borino di menit ke-35 yang membuat mereka unggul 2-0 dan tampaknya mengendalikan jalannya pertandingan. Namun, tepat sebelum babak pertama usai, bintang veteran Luis Suarez muncul sebagai penyelamat Inter Miami. Dalam rentang waktu 5 menit, Suarez berhasil mencetak 2 gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Ini memberikan secara harapan bagi tim tuan rumah saat babak pertama ditutup dengan skor imbang. Martinez continuing his run. It's Suarez! And Suarez! Memasuki babak kedua, Inter Miami semakin mengembur pertahanan New England. Pada menit ke-58, Benjamin Cremaschi, pemain muda berbakat mereka, mencetak gol ketiga untuk membalikan keadaan menjadi 3-2, menandakan awal kebangkitan Inter Miami. Namun cerita belum selesai. Tata Martino memutuskan untuk memasukkan Lionel Messi di menit ke-56 dan dampaknya segera terasa. Messi dengan kemampuan luar biasanya langsung mengubrak-abrik pertahanan New England. La Pulga memimpin serangan demi serangan dan berhasil mencetak 3 gol hanya dalam kurun waktu 10 menit, memberikan Inter Miami keunggulan yang tak terbantahkan. Messi membuktikan bahwa meski hanya bermain sebagian dari pertandingan, pengaruhnya di lapangan benar-benar mengubah permainan secara dramatis. Hat-trick yang dicetak Messi membuat Inter Miami semakin berada di atas angin dan mengamankan kemenangan mereka dengan skor telak 6-2. Ini bukan hanya kemenangan yang penting bagi posisi mereka di klasemen, tetapi juga menunjukkan peran vital Messi sebagai pemimpin dan pendorong utama kesuksesan tim. Maybe another chance for Messi. He's in, Messi! Oh yeah! It's a show tonight! It's the cherry on top! Tyron David Beckham memiliki Inter Miami terlihat sangat terkesan dengan performa Messi malam itu. Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu tampak kagum di pinggir lapangan menyaksikan Messi yang tampaknya tak pernah kehilangan magisnya di lapangan hijau. Kemenangan ini adalah angin segar bagi Inter Miami. Kehadiran Messi membawa harapan baru bagi tim, memperkuat kepercayaan diri para pemain, dan memberikan motivasi tambahan untuk terus tampil baik di laga-laga mendatang. Tata Martino tentunya sangat senang melihat dampak besar yang diberikan Messi hanya dalam beberapa menit bermain. Keseluruhan pertandingan ini menegaskan kembali bahwa Messi bukan hanya seorang pemain, tetapi juga pahlawan yang dapat mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Penampilan gemilang Messi di laga ini akan terus diingat sebagai salah satu momen di mana kehadirannya di MLS benar-benar bersinar. The Herons kini bisa lebih optimis menghadapi tantangan-tantangan berikutnya dengan Messi sebagai sosok sentral yang tak tergantikan. Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya, pokoknya kalau ada
ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!